kami sangat butuh ini generasi muda, aku lihat tadi cerdas-cerdas. Nanti mereka melakukan pengawasan kompetisasi 5 bulan ke depan. Tetapi berikutnya untuk Merdeka Belajar, mahasiswa ini, kita latih menjadi entrepreneur. Jadi melatih menjadi dia pengusaha, wirausaha. Kami akan membangun klaster, itu 10.000 hektar. Tetapi semua menggunakan teknologi tinggi, dan bahkan 10.000 hektar setiap provinsi lumbung pangan kita, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu kita membuat 10.000 ini, dan 10.000 ini nanti menjadi percontohan. Dan 10.000 ini sejajar dengan negara-negara maju, karena semua menggunakan teknologi tinggi. Apa tujuannya? Menekan biaya 50%, 60%, tapi meningkatkan produksi bisa 50% sampai 100%. Kata kuncinya adalah, karena ada bonus demografi, ada 60% milenial dan generasi Z. Ada 60%, ini adalah umur yang luar biasa kita berdayakan. Kalau ini kita bisa gunakan, harus pertanian harus menguntungkan, menggunakan teknologi tinggi, sehingga mau masuk sektor pertanian.